Oke, ini mesin yang dikirim ya. Kalau ini sih enggak saya pakai ya, ini ada bidangan kecil satu. Yang saya angkat dulu, saya cek. Ini sudah jalan berapa bulan sih? Katanya mesinnya gluk-gluk. Jadi ini, oh ya, yang penting sudah kelihatan ini barangnya ya. Yang dikirim adalah mesin sambungan. Ya, sambungan tanpa tutup ya. Oke, ini mesinnya. Oke, sepertinya pembeliannya via Shopee ya. Oh, yang benar aja sih. Ya. Jadi ini adalah sambungannya. Kita ambil sambung kotor ini, kelihatan kotor ini. Kotor sangat ya. Kita lihat ya. Enteng, enteng juga. Dia bilang ini agluk-agluk. Wah, ini agluk-agluknya mau parah ini. Bentar-bentar, parah ini. Ganti briket ini. Entah kenapa nih, lihat nih briketnya tuh. Sampai bolong kelihatan sih. Tuh lihat. Jarak antara lubangnya itu ya sudah nggak pas tuh lubang ya. Oke, udah kelihatan ini. Jadi briket ini diganti nih. Ya, diganti nanti ya. Diganti tuh. Bagian atasnya juga sama. Nanti kita lihat ya, apakah tiang jarumnya yang mengecil atau memang ini si briketnya ini, briketnya kemakan ini. Gak pernah diminyakin apa ya? Sampai kering begitu loh, kalau piston motor ini jebol nah, alasan aja lu jadi tukang servis. Jangan gak gitu sih maksudnya ya. Ya, lihat ya. Saya akan fokuskan di sini. Biar saya turun ke bawah nih baru kelihatan nih. Loh, coaknya dalam banget tuh. Nah, ini. Tuh. Kemana fokusnya, kemana gua pincil juga nih HP. Salah putar. Nah, ya, jadi briketnya ini diganti nanti ya. Jelas mentok, nggak diminyakin ini mah, garing banget nih ya. Jadi ini bukan kendor, tapi briket ini harus diganti nih, yang ada tulisan S dan N ini diganti. Udah gitu doang. Berapa biayanya? 1.700.000. Nah, nanti kita ganti ini ya. Ganti ininya. Ini sudah kemakan banyak itu. Bagian bawah juga kemakan dan bagian atas juga sama ini. Tuh. Tampaknya tuh bolongannya. Oke, ini ya, berongga nih kalau lihat dari atas tuh. Nah, jadi ini sangat garing, tapi nanti kita cek dulu apakah memang sepatunya yang coak atau sepatu yang jarum atau ini. Tapi yang jelas itu diganti karena sudah lebar begitu. Habis beranak. Oke, ini tinggal ini ya. Ini saya mundurin aja ya, jalannya ya. Karena tadi saya lupa nyalain kameranya tuh. Pas saya ngomong ini malah aku bablasan. Kali ya, gitu aja. Tapi langsung lancar kok. Kalian pertama langsung lancar ini. Ini yang diganti itu mana? Gantiannya ini. Allah yong yong kata Inggris kang pun memang. Oke, ini lagi jalan ya. Mana itu tadi? Jadi diganti sepasang aja sama tiang jarumnya. Mana tiang jarum yang tadi lang? Satu. Tapi di kaki tadi. Nanti saya cari lah ya. Yang penting ini hasil bodinya dulu ya, dilihat. Walaupun setengah huruf. Eh, lancar lah ya, nggak ada kendala kalau untuk jalannya. Semoga tidak ada perubahan lagi nanti di sana ya, maksudnya perubahan setelannya.
karena memang kalau dibongkar begini ya mungkin karena efek capek juga gitu ya, yang ngerjain ketemu ini dia, ketemu ini, jadi tak ganti sepasang nanti biar ngerti oblaknya seapa ya. Kenapa saya ganti sepasang ini, kok pas ini dimasukkan yang ini agak keset-keset gitu di bagian yang briket yang baru, jadi lah kalau seret-seret begini nanti bisa-bisa saja besi ini yang kayak amplas gitu. Jadi lah ganti sekalian saja. Nah, itu hasilnya udah bagus. Nanti kita kasih lihat lagi kalau sudah hampir selesai ya. Seperti biasa untuk mengurangi penggunaan apa namanya stroke device sama apa itu namanya ya, penggunaan datanya nanti kalau pas dikirim gitu. Nah, selesai ini tinggal kirim nanti. Harganya nanti saya lihat dulu ya. Nah, sekitar 2 juta. Ya ini udah hampir selesai. Nah, ini tinggal tadi ke sono sebentar nyari kue ya buat sarapan sama saraba. Pisang saraba namanya. Ini udah diminyakin belum sih tadi? Kayaknya belum dah. Tempuknya diminyakin dulu gitu ya. Ini nggak terang ya. Ini doang berarti yang baru memang. Ini ditandain ya disini. Habis saya ininya apa namanya minyaknya ini, biasanya servis ini pada mandi loh, mandi wajib bener. Oh iya beda suara ini. Habis disiram. Oke, bagus, tidak ada geser, tidak ada loncat ya, berarti setelahnya oke. Tinggal tunggu buat produksi kembali ya. Oh, ada titik situ. Sofri. Sofri ya. Husna Sofri. Oke. Selesai ya. Wah, jos pokoknya lagi. Bagus sekali nih ya. Wah, kita lihat maunya ya. Angkat dulu ya. Uyuh. Bagus, sudah rapi sekali ini. Nah, 3 juta.